Berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia di mana baru-baru ini sambutan pengundi Dun Pulangai terhadap PN berbeza pada PRK kali ini berbanding pilihan raya umum ke-15 yang lalu kata pengurus PN Pahang Saipudin Abdullah Saipudin juga berkata mungkin disebabkan percaturan politik pihak lawan mula tidak disukai warga Pulangai yang sebelum ini merupakan kubu kuat BN. Saifuddin juga berkata dia turut yakin bahwa sokongan pengundi muda akan memihak kepada PN pada pengundian 7 Oktober nanti. Katanya lebih kurang 50% pengundi di kawasan Pelangai ini merupakan pengundi muda dan berdasarkan tren sebelum ini ia memihak kepada PN. Cegu Kasim Samad yang cuba nasib kali kedua bagi merampas kerusi berkenaan bakal berdepan cabaran calon BN Azmir Abu Adam serta calon bebas Asli Helmi Dr. Zul Hasli Suranjaya Pinaraya Raya SPR menetapkan pada 23 September sebagai hari penaman calon dan 7 Oktober sebagai hari pengundian PRK Dun Pelangai diadakan berikutan kematian penyandang Aryaham Johari Harun dalam nahas pesawat ringan di Elmina, Sya'alam pada 17 Ogos lalu Mengulas mengenai sokongan pengundi Felda kepada PN, Syaipuddin juga berkata parti itu mempertaruhkan rekod cemerlang Muhyiddin Yassin kepada Felda ketika menjadi Perdana Menteri sebagai pemangkin sokongan. Beliau berkata, "Saya berharap para pengundi Felda dia dapat menilai apa yang disumbangkan oleh PN kepada mereka secara individu, terutamanya pada zaman Muhyiddin menjadi Perdana Menteri." Saya pikir itu sumbangan sangat besar, khususnya soal meringankan hutang peneroka Felda. Di mana mereka pergi, mereka masih ingat jasa Muhyiddin. Dan saya berharap mereka akan terjemahkan hal itu dalam undian pada 7 Oktober nanti, katanya. Sekian info ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal semua. Bye-bye.